Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk AKABRI dan akhirnya dia menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut tanggal 10 November Surabaya, ITS. Namun kemudian, SBY justru memilih masuk pendidikan guru sekolah lanjutan pertama, PGSLP, di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah, Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke AKABRI. Tahun 1970, akhirnya SBY masuk AKABRI di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusuma, Ria Mizar Triakudu, dan Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan jerapah sangat menonjol. Terbukti,